guys, jadi selamat kembali di channel Mafia Ju Adventure. Dan di video kali ini kita bakal coba guys ya, mereaction lagi kekuatan power level dari Naruto coy. Astaga, inilah semacam video favorit kalian yang dimana viewsnya lumayan banyak guys ya. Dimana ada views, disitulah ada AdSense coy. Gila. Buat kalian yang belum subscribe nih, subscribe nih ya. Silakan subscribe saja. Dan gua tuh di video kali ini bakal mereaction ini teman-teman ya, Naruto dan Hashirama melawan Sasuke dan juga Madara guys ya. Seperti apa perbandingannya antara Naruto dan Hashirama dibandingkan oleh si Sasuke dan juga si Madara guys, sama-sama si klan Uchiha yang satunya dan si Naruto sama-sama dengan klan Senju guys ya. Langsung aja bos, kita reaction coy. Let's go. Wus, kita mulai dari yang versi Genin dulu teman-teman. Ini ada suaranya ini ya. Wus, Genin antara Naruto dengan Sasuke masih kuatan Sasuke guys ya. Seperti biasa, kita mah udah tahu semuanya guys ya. Oh, ini adalah Genin. Ini bukan Genin ya. Zaman-zaman sebelum perang itu belum ada Genin, belum ada Chunin ya kan. Adanya mangkit biasa guys ya. Ini kan tapi kuatan ini ya, kuatan Hashirama guys daripada Madara guys ya. Tapi udah 60.000 gitu men. Astaga, astaga. Oh, kalau digabungkan menang siapa nih? Us, menang Uchiha guys ya. Astaga, gara-gara Naruto lemah nih ya. Nah, apa sih Sasuke sudah menguasai jurus Chidori dan oh, kuatan Sasuke guys dan Naruto tuh dirasuki oleh Kyuubi Chakra guys ya. Oh, gila. Menang Sasuke nih kalau digabungkan sama Madara dan juga Hashirama. Menang siapa kira-kira guys ya? Kalau misal mereka tuh hidup satu musim, maksudnya ya satu agenda lah ya. Agenda. Jadi kakak adik lah ya. Wih, gila. Sekarang kita bakal lihat Madara dan juga Hashirama. Oh, Sasuke waktu kecil sama Hashirama. Us, gila guys. Hashirama udah 120.000 coy. Ya ampun. Berarti ninja legendaris itu adalah kuat-kuat ya. Iyalah, dulu mah masih perang. Kalau pas waktu kecilnya Sasuke itu belum perang ya. Madara lebih lemah daripada Hashirama guys. Oke, kalau digabungin mas, kuatan siapa nih? Oh, kuatan si tim Sasuke guys ya. Bentar guys ya. Kalian pilih tim mana nih sebelum kita menuju ke menit-menit ke terakhir guys ya. Kalau gue sih lebih ke Naruto dan Hashirama sih guys ya. Oh gila. Karena si Hashirama tuh berhasil mengalahkan Madara ya. Oke, kecuali di perang dunia Shinobi yang Edo Tensei itu guys ya. Oke, ini 336.000 untuk si Sasuke sudah berubah menjadi kurs versi 2 yang ada sayapnya tangan itu di punggungnya dan melawan Naruto ngamuk menggunakan cakra Kyuubi guys ya. Menang Sasuke, cuman selisihnya dikit doang guys, selisih 1000 doang ya. Pas sudah gede, oh selisihnya banyak banget coy. Ya ampun, udah Sharingan 3 Tome itu ya. Bagaimana kalau si Naruto menggunakan cakra Kyuubi masih menangan Sasuke, gila. Kuat banget ya ternyata ya. Ngamuk menjadi ekor 4 kuatan Naruto guys. Iya guys, tapi nggak bisa dikendalikan ya. Cuman ini Sasuke belum mengeluarkan yang namanya ini guys. Apa namanya? Nah, kurs versi 2-nya pas gede guys. Oh, masih kuatan Kyuubi dong guys ya. Ya ampun. Mengerikan sekali ternyata ya keluarga Uchiha ya. Sudah kuat daripada asalnya guys. Gila. Tapi kalau si Madara sama digabungkan dilawankan sama Naruto mode ngamuk keempat, masih menang Madara guys. Masih menang Naruto-nya guys ya. Kalau sama Hashirama masih kalah jauh coy. Ini cepet banget dah peraliannya dah. Oke, menang Hashirama dan juga Naruto guys ya. Gila. Mulai ini ya, selisihnya mulai jauh nih ya. Tadi menangan tim Sasuke, sekarang menangan tim Naruto coy. Ini pasti Sasuke sudah membunuh yang namanya Orochimaru ada hampir 1 juta dan tadi itu Naruto-nya berapa? Ini kecepetan coy peraliannya. Ya ampun, 630.000 cus, masih jauh ya. Walaupun si Naruto sudah menguasai Rasen Shuriken guys. Padahal itu Naruto tuh belajar Rasen Shuriken tuh mati-matian guys itu sama Kakashi sama Yamato coy. Oke, pas lagi mode guys ya melawan Pain. Kuatan Naruto guys ya. Astaga. Abis ini si Sasuke bisa mengeluarkan Mangekyo Sharingan guys. Oh, menangan Naruto guys. Karena si Naruto bisa berhasil mengalahkan Pain guys ya dengan kekuatan Sage modenya guys. Digabungkan sama Mangekyo Sharingannya Madara, menangan Madara coy. Ya ampun. Oke. Bagaimana kalau jika digabungkan guys? Set.
mampus. Lihat guys ya, menang tim Naruto dong. Udah mulai kelihatan nih kuat siapa guys ya. Tim Naruto mana bos? Hashtag tim Naruto. Gila kalau kalian pengen mendukung Sasuke, hashtag tim Sasuke. Gitu guys ya, gila. Aduh, capek gue ngomongnya nih ya. Udah 4 juta aja tuh ya. Nah ini ketika si Naruto berhasil mencuri kekuatan dari cakra Kyuubi guys. Masih kekuatan Naruto dikit guys. Selisih sekitar 50 ribu ya. Dan kalau dibandingin sama Madara yang sudah mempunyai kekuatan Susanoo, oh jauh banget coy. 4 juta bayangkan. Melawan yang namanya golem dari kayu. Menangan Hashirama coy. Cuman dari kayu aja bisa kuat bosnya. Lu nantangin Madara. Kapan-kapan kita bakal battlekan lagi guys ya. Antara Madara versus Harisa Hashirama. Di game Naruto Ultimate Ninja Storm 4 guys ya. Free battle nanti kita guys ya. Gila. Oke, jika digabungkan menang siapa kira-kira? Oh, tim Naruto dong. Tim Senju gitu loh ya kan. Astaga, 6.500.000 bor. Gila juga ternyata ya. Wah, ini ketika si Naruto berhasil berteman dengan namanya Kurama dan si Sasuke. Ya biasa aja sih guys ya, dengan Chidori dan juga mengikuti saringannya guys. 2.800 melawan 3.100. Waduh, tim Senju nih bos. Gila gak bos. Tapi kalau sama Madara jauh banget ya, 5.900.000, hampir 6 juta guys. Oke. Ini ketika si Madara menggabungkan antara Susanoo dan juga Kyuubi ya. Di sini ada gambarnya. Gila. Namanya adalah Sage Hashirama coy. Oke, sabar. Kemudian melawan Hashirama Sage mode biasa. Oh, menang Sage modenya Hashirama coy. Gila, dari tadi si Hashirama ini ya berhasil mengalahkan Madara terus coy. Gila. Padahal cuman ini loh, kayu biasa loh guys ya. Tuh kan Susanoo-nya berhasil ditangkap dengan sangat mudahnya guys. Betapa kuatnya, betapa hebatnya, betapa banyaknya cakra dari keluarga Senju teman-teman ya. Tapi kalau si Madara-nya sudah mendapatkan yang namanya Edo Tensei dan juga kekuatan Rinnegan, ini kuat banget guys ya. Kita bakal coba lawankan dengan Hashirama yang versi Edo Tensei guys. Kira-kira menangan siapa kira teman-teman ya. Oh belum, digabungkan dulu guys. Masih menang Senju guys ya. Gila ngasih guys. Klan Senju hashtag Naruto coy. Astaga, udah 10 juta nih bos. Ya ampun. Gila, gak bisa. Tokoh utama tuh tetap menjadi terkuat guys ya. Gila. Udah ilmu ceramahnya kuat ya kan. Ustadznya kuat. Waduh. Makanya belajar ngaji dong. Waduh. Gila. Naruto nih sejak kecil sudah belajar ya. Ngaji. Musiknya keren juga nih ya. Tapi ini Edo Tensei Madara digabungkan dengan Sel Hashirama kuat banget nih guys ya. Menang ini guys. Menang Madara kali ini ya daripada Hashirama ya. Padahal Hashirama sudah ini guys, Edo Tensei guys. Oke, digabungkan dengan Sage modenya Naruto. Oh my god, menang Naruto kah? Gila guys. Gila, menang Naruto guys ya. Rinnegan sini sama ini S56P Sage itu apa guys? Jubi darah coy, Jubi Madara versi Jinchuriki Jubi guys ya. 10 juta dong. Ini ketika Naruto dan juga Sasuke kewalahan melawan Madara versi ini guys ya. Ada mungkin punya satu bayangan guys ya. Nanti kalau si Jubi darahnya berevolusi lagi bisa mempunyai 3 bayangan guys yang tidak terlihat ya, kasat mata coy. Ini dia guys, 12 juta coy. Ketika si Naruto sudah dikasih yang namanya kekuatan dari ini kah? Kekuatan dari Petapa Rikudo guys ya. Kalau dibandingin sama Sasuke masih kuatan Naruto coy. Walaupun si Sasuke punya yang namanya Rinne Saringan guys. Aduh be. Ya walaupun kau keren ya, tapi kuatan Naruto bos ya. Paramin. Ini dia 2 Rinnegan guys. Ya ampun, 26 juta guys ya. Astaga. Ini ketika si Madara sudah mempunyai namanya 3 bayangan tak terlihat kasat mata coy. Gila. Oke, melawan Asura Mode. Oh ini Asura Mode pas si Naruto bergabung sama cakra Kyuubi guys, bisa mengeluarkan namanya biju dharma di sebelah kiri dan kanannya adalah Rasen Shuriken. Rasen biasa guys ya, yang warna kuning itu men. Gila, Asura Mode ternyata kuat banget ya. Digabungkan gimana nih? What? Kalah guys. Guys, tim Senju kalah guys. 38.560.000 melawan 29.760.000 coy.
Gila, masih kalah, men. Oke, oke, sabar, tenang, tenang, tenang. Nah, ketika sudah gede, siapa nih kira-kira pemenangnya, guys? Ya, Naruto dong, menjadi Hokage nih, bor. Walaupun Sasuke mengelana, tapi tidak sekuat Naruto, coy. Tangannya masih satu doang. Melan, yang mana ya? Nah, guys. Ini Madara yang versi apa, guys? Rinne Sharingan, guys. Matanya tiga, guys, ya. Mengerikan sekali nih, bos. 33 juta, bos. Lawan Baryon ya jelas menang Baryon dong. 70 juta dong, ya kan? Lu. Alamak, lu ditendang sekali aja langsung jadi debu, bos. Komandara, ya. Apalagi Sasuke, guys. Tidak berkutik sekalipun melawan Jigen, guys, ya. Gila, kalau digabungkan gimana nih? Digabungkan, guys, ya. Baryon dengan Hashirama melawan yang namanya Sasuke dengan si Madara, coy. Lihat, lihat, lihat. Ini udah beda zaman, ya. Time skipnya udah terlalu jauh, guys. Ayo dong. Masih ada melawan Jigen ya, tuh, ya. Kita lihat dulu, guys. Digabungkan menang siapa nih, bar? Shot. Jauh dong, jauh dong. Jauh, guys, ya. Gila, gila. Tapi gak terlalu jauh sih. Padahal itu adalah Baryon Naruto, guys. Kurang jauh, guys. Ya ampun, gak apa-apa, guys. Tapi yang penting kita menang, coy, kan. Tim Senju, guys, ya. Ya ampun, 76 juta dari tim Senju, yaitu Naruto dan juga Hashirama. Dan di sisi kanan ada Sasuke dan juga Madara dengan nilai 63 juta, guys, ya. Ah, gila. Udah selesai belum nih, guys, ya? Oh, pas udah jadi gede nih, menang siapa nih, ya? Oh, kalau si Naruto mode biasa menangan ini, ya. Menangan tim Madara, coy. Ya, kalau nggak pakai kekuatan mode Baryon, kekuatan Usagi mode biasa, pas si Kuramanya sudah meninggal, menangan tim Madara, coy. Ya, Kuramanya mah meninggal duluan sih. Aduh, beh. Katakan sama-sama, guys, ya. Kalian suka tim mana, coy? Naruto kah? Atau tim Sasuke, guys, ya? Uchiha atau tim Senju? Silakan tulis di kolom komentar. Dan kalau misal ada saran kita reaction apa lagi, silakan tulis juga di kolom komentar. So, kita bakal sampai jumpa lagi di lain video. Thank you watching and see you again in the next video. Bye. Ciao.